Masih dari Purwokerto, pemirsa, melestarikan tradisi wayang sebagai nilai sejarah kebudayaan dan kesenian asli Indonesia. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto melakukan yudisium dengan menghelat pagelaran wayang dalam pelepasan wisudawan dan wisudawati. Tingginya nilai sejarah dan kebudayaan wayang sebagai kesenian asli Indonesia menginspirasi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian kesenian tersebut. Hal ini diwujudkan melalui gelaran wayang dalam pelepasan calon wisudawan-wisudawati program magister dan sarjana periode Februari 2022. Dekan FAIUMP Mahful mengatakan pelepasan wisudawan-wisudawati pada tahun ini terasa sangat spesial dengan adanya pagelaran wayangan. Lebih lanjut, ia menyampaikan kegiatan budaya ini sejalan dengan Muhammadiyah yang tengah gencar melestarikan kebudayaan. Acara pelepasan ini memang sudah biasa kita laksanakan setiap menjelang acara wisuda. Biasanya dilakukan acara pelepasan, kemudian adalah pelepasan budaya, kemudian acara silaturahmi dengan perusahaan. Di sini dengan sambutan dan hari ini memang spesial. Biasanya kan tidak ada acara wayang ini karena kebetulan alumni kita yang S1 ini itu ada yang di Galang. Nah, kemudian kita manfaatkan bagaimana ada acara wayang. Dekan FAIUMP Mahful juga berharap kepada para calon wisudawan-wisudawati dapat mengamalkan ilmunya dan menjadi agen publikasi FAIUMP. Sementara itu, alumni Magister Pendidikan Agama Islam UMP dalang pagelaran wayang Imam Suyanto mengatakan gelaran tersebut merupakan bentuk rasa terima kasih kepada para dosen. Ini honor adalah istilahnya pertama kali saya dikenali dengan persembahan. Ini adalah dari kami, persembahan dari Magister Angkatan pertama ke S2 di UMA ini. Ya, tidak ada. Mudah-mudahan akan semakin sukses dan mudah kami yang termasuk juga apa istilahnya dilepas ini kita bisa melaksanakan amanah dari FAI bisa meningkatkan dan kemudian FAI baik S1 maupun S2-nya akan semakin terutama di dalam ini penerimaan mahasiswa Lebih lanjut, Imam Suyanto berharap FAIUMP bisa semakin sukses dan para alumninya bisa meningkatkan lagi ilmunya. Tegaroli Adit memberitakan dari Purwokerto, Jawa Tengah.